Hai semua, hari ini saya akan mengulas distro Linux Indonesia Blankon 10 dengan kode Tambora. Distro 64 bit ini akan saya jalankan di laptop IBM ThinkPad Z61T yang sudah berumur 11 tahun. Distro ini bisa berjalan dengan baik dengan laptop yang tergolong spek rendah untuk masa kini tahun 2017. Core 2, HDD 11, RAM DDR2. Awal menjalankan, RAM yang terpakai sekitar 600 MB. Saat ini agak tinggi karena saya menjalankan aplikasi Kazam untuk merekam desktopnya secara real-time. Kernel 4.6-nya sudah di-patching, jadi bebas tertikau exploit. Penggerak grafis mesanya versi 11.2.2 yang belum support API 3 dimensi Vulkan dan OpenGL versi 4. Nggak ngefek sih di laptop ini. Oh ya, jangan salah sangka ya, distro ini juga bisa jalan di PC spek tinggi. DE manokwari-nya support Retina display atau resolusi 4K. Panel kanannya juga bisa dipanggil dengan menggunakan touchscreen. Ini ada aplikasi cuaca yang membutuhkan koneksi internet untuk update informasi. Saya akan menjalankan beberapa aplikasi yang sudah tersedia seperti editor gambar GIMP, Inkscape, serta aplikasi perkantoran LibreOffice secara bersamaan untuk menguji laptop ini. Wah, ternyata masih lancar ya. Gimana kalau pakai SSD? Asik nih Blankon 10. Yuk kita uji kemampuan multimedia distro ini. Beberapa codec audio dan video sudah disertakan. Jadi nggak perlu repot-repot install lagi. Sepatu Vans tangguh sekali. Di video resolusi tinggi ini, jalannya agak tersendat. Ini bukan salah distronya, tapi ini karena faktor CPU-nya yang sudah agak ketinggalan. Tapi lumayanlah, masih bisa jalan. Nah, ini yang menurut saya paling unggul dari distro ini. Tersedia dokumentasi penggunaannya. Jarang ada panduan dalam bahasa Indonesia. Tim dokumentasi Blankon membuat sampai cukup detail. Pas deh buat yang pertama kali mau mengenal Linux. Hampir 200 halaman nih yang nyusun. Untuk menambah aplikasi bisa memakai aplikasi bernama software. Sangat mudah kayak pakai Google Play di Android. Aplikasi ini kayaknya bagian dari paket Genome 3.20. Nah, terakhir saya akan menguji web browser Firefox untuk memutar video YouTube. Aplikasi yang lain sudah saya matikan dulu. Berbicara tentang dunia open source, Sepatu Vans bersama tim dokumentasi Blankon Linux menyelenggarakan sayembara menulis. Untuk masuk, buka browser Anda, ketik panduan.blankonlinux.com.
blangkon.or.id. Oke, untuk mencoba atau mempelajari Blangkon Tambora, silakan ke situs resmi Blangkon Linux.